Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini saya akan menunjukkan hasil panen ragi Oranda Shorttail Pancawarna. Ini jumlahnya tidak banyak, cuma 100 ekoran saja. Untuk ukurannya ini 8 sampai 10 cm. Ini ikannya belum saya tata, jadi saya pisah-pisah saja. Jumlahnya sekitaran 100 ekoran. Ikannya lumayan bulat-bulat. Ini masih berukuran sedang, cuma berukuran 8 sampai 10 cm. Cepetan, cuma 100 ekor saja. Keburu kehabisan nanti. Untuk pemesanan bisa langsung WA, untuk nomornya sudah saya cantumkan di awal video. Untuk pemanenan saya di sini cuma dikit-dikit karena mau lebaran, jadi panennya itu belum bisa panen banyak, cuma 100 ekoran, 200 ekoran saja. Jadi untuk stok juga masih sedikit, harap maklum. Mungkin untuk setelah hari raya mungkin bisa menyetok lebih banyak lagi, karena takut nanti kalau pas mau mendekati lebaran ikannya masih banyak, jadi nanti ditinggal lebaran ikannya nggak keurus. Jadi mungkin setelah lebaran kita bisa panen lebih banyak lagi. Untuk sekarang ya cuma dikit-dikit gini, adanya cuma 100 mungkin 200 ekoran. Ya maaf, mungkin untuk setelah lebaran bisa normal lagi. Untuk ikannya ini bodinya bulat-bulat, pasti tidak mengecewakan kalau membeli ikan ini. Dijamin ikannya tidak cacat. Untuk ekornya juga tidak sentit atau ekor satu. Analnya juga ada. Siripnya juga ada. Jadi ya normal lah. Nanti kalau cacat bisa tukar atau saya ganti. Untuk pembelian bisa ecer atau per ekor, bisa juga partaian. Untuk harga partaian pasti lebih murah, jadi buruan. Untuk video samping ada di akhir video, saya cantumkan. Jadi video samping itu hanya sampel, jadi nanti kalau mau ambil berapa ekor bisa langsung saya videokan. 10 ekor saya videokan 10 ekor, 20 ekor saya videokan 20 ekor. Jadi tergantung mau mengambil berapa ekor. Langsung WA saja, lebih jelasnya untuk harga per ekornya atau partean atau borongan. Ini ikan yang mau saya grooming atau belajar membesarkan ikan. Untuk ini jenis rancu. Ada Oranda Shorttail juga, ada Oranda Rostail juga. Jadi saya mau mencoba untuk grooming gimana hasilnya, ya sambil belajar memelihara juga. Ini ikannya berapa ya, rancunya paling cuma 20 ekoran. Nanti saya juga mau bikin konten untuk grooming ikan. Jadi ini ikannya seperti ini, nanti bulan ke depan ikannya akan berubah gimana. Jadi saya kasih after atau before nya ini untuk grooming ikan ryukin. Nanti afternya atau before nya gimana, nanti saya buatin video untuk hasil grooming saya. Untuk pemberian pakan berapa kali sehari atau jenis peleknya seperti apa,
Nanti saya kasih tahu atau kita sambil praktek. Jadi saya buatin videonya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. My appetite. Don't leave me here high and dry.